Ini bangunan, ini rumah nih sebenarnya tempat tinggal, ya. Nah, di sini kan bisa kita lihat nih. Yang dibilang dengan mata burung, kalau sudut manusia, sudut pandangan manusia itu di atas mata normal itu, nah, ini kan ini mata normal nih. Mata normal itu mata manusia ya. Di sini mata normal nih. Kita anggap segini, yang tengah ini. Itu mata normal. Nah, kalau di atas mata normal, ya, objek di atas mata normal, kita lihat dari atas itu namanya mata burung. Ya, kalau kita lihat dari sini. Mata burung. Dan sebaliknya, kalau kita lihat dari bawah, ya dari bawah, garis garis normal ini di bawah, di bawah mata normal. Berarti itu mata cacing. Mata cacing. Itu harus dipahami. Ya. Dan ini mata normal. Ini garis normal. Ini mata manusia. Nah. Selanjutnya apa? Lihat dulu garis vertikal. Ya, garis vertikalnya yang mana? Ini kan ada sudutnya nih. Ini kan ada sudutnya. Di sini ada sudutnya. Ini ada sudutnya sini juga di sana. Nah. Yang mana? Sekarang garis tertinggi yang mana kita lihat? Kalau misalnya ini bangunannya kita bagi dua, ini dia sendiri dan ini jadi sendiri. Kalau kita ambil yang sebelah sini, ya, yang kotak ini. Ini jadi garis tertinggi. Kenapa saya bilang garis tertinggi? Ini ada titik hilang. Titik hilang di mana? Di luar kertas. Titik hilang. Ini dia sini nih. Set. Set. Ini kan gini nih. Keluar garis kertas. Dan ini ke titik hilang juga. Ini titik hilang. Kan jadi kotak. Ya. Ini garis tertinggi yang mana? Ini dia. Ini paling dekat dengan kita. Nah, dari sini. Sana titik hilang, sana titik hilang. Jadi kalau kita buat,